Oke, kita mainin di Game World 3 lagi. Kemarin kita udah sampai Legendary Gym yang di Amaterasu ya. Bentar-bentar, gue heal kan ya. Nah, tujuan kita kan ke North Sector yang suka server ya. Wah, disini masih banyak orang guys. Tapi tamer semua. Kita keluar dulu. Ini gua, duh banyak musuh nih di sini nih guys. Aduh shower, tapi aku kayak lebih kuat deh. Record kan ya, aman pak. Eh BTW gue lupa counter press gue kepake gak ya, kepasang gak ya. Kayak wajib deh kalau Rene Ramon tuh, soalnya defense udah lama banget pak. Gue liat dulu bentar. Dah nggak apa-apa deh gue pakai berdis dulu. Berarti gue naikin attack lagi nih guys, gue udah naikin ini kan, udah naikin magic resistance, berarti gue naikin attack lagi, attack spirit bolak-balik aja guys gitu. Pelajaran berikutnya adalah beli senjata tuh jangan ada yang efek-efek lah. Eh BTW gue kemarin ngasih apa, ngasih tahu jalan yang cepat menuju dari Amateur Server ke North Sector. Asuka Server ya menurut versi gue sih. Ntar gue matiin ini dulu nih, kayak bunyi sama dengeran di rekaman gak bagus. Kayak kita harus mencari attack power yang lebih bagus sih guys. Ini power dark power 1. Nah, gua di sini gua bakal ngambil ini deh. Tapi sekali lagi ya, pokoknya kalau lu ngikutin gua lewat sini, lu kudu prepare dah. Usia kuat-kuat, Pak. Gua juga agak lupa sih jalannya, tapi persis-persis lah. Pokoknya kan partannya tuh mirip-mirip lah nih sini kalau nggak salah. Gue mau nunjukin jalan tapi gue pelupa gitu orangnya. Wih, dia embus gue. Gila kali lo. Coba deh pakai renawan guys. Sakit apa gue? Gak ada sakit-sakitnya pak. Gue ngincer counter aja deh. Mati gak? Wow 1000. Nih gue counter buat lo. Mati langsung.
GoPay duitnya apa? Liar lu. Pail dulu, pail dulu. Oke. Nah, ini Vimo nih, ajak ngobrol. Nah, non sektor. Sini aja deh. Ya harusnya ke kiri situ deh, tapi sini juga bisa deh kalau saya ingat gua. Sama aja kok nembusnya. Sama aja guys deh. Kita lihat tembusnya di mana? North Sector. Nah, ini dia. Sudah dia suka City. Ini adalah Glove. Nah, kita menantang leader berikutnya ya kan. Sebelum itu kayak gue bakal ini dulu deh. Heal dulu tuh, ada in kan. DPS lagi. Tipe ice. Dia. Wah, sakit guys, 800. Gue heal dulu deh. Pantar aja ya, nanggung guys. Ntar balik balik kita. Ntar aja guys, ntar aja. Ntar saja, ntar saja. Karena kalau kita turun ke situ, kita nggak ada ini lagi. Nggak ada tangga lagi, kita harus balik lagi ke Boat Mountain. Mager gua. Sini deh kalau masalah ya. Ada di kotak next seal. Oh shit, sakit loh padahal gua defense terhadap ice-nya tuh kuat gitu, ice resistennya. Cuman emang attack-nya juga sakit tuh, makanya prepare lah guys lah. 800 pak, dua kali serangan langsung heal gua. Kita ke sini ya, masalah. Terus ke sini, gue udah lupa banget. Sini ada kotak, kita ambil dulu power charge lumayan. Kita sudah sampai di Battle Gate. Masuk. Oh, kita sudah di Genbu City. Musiknya epic banget ya. Cek cek cek, seperti biasa cek. Oke, sama deh tuh kan. Ini gue inget banget soalnya ini ada efeknya guys. Oh bukan, gak ada. Oke,
Yalah, skip. Sama dia. Heal dulu. Itu tempat save, kita nggak belum butuh save-savean, guys. Ini apa sih? Gue lupa loh. Di sini tuh, aduh tuh. Opik Simon, ntar aja. Gak ada gue mau masuk ke sini kah? Kayak bukan deh. Eh tapi ada kotak. Recovery this. Gak tau tuh recovery ini apaan, guys. Ntar gue cek dulu. Gue lupa. Recovery this. Lah kok gak ada, guys? Recovery this. Jatuhnya kemana ya? Aksesoris kah? Bentar, guys. Jatuhnya kemana, guys? Recovery kan? Gak ada kok. Recovery this. Apa energi this ya? Oh iya kayaknya. Gue gak pernah beli ini soalnya. Namanya suka beda-beda di battle, di item, nama itemnya. Eh gue lupa naik kan ya dimana. Oh sini. Gas. Nah ini dia. Ready. With a challenger at time like this. Ada penantang di waktu yang kayak gini. Game leader. Ada sesuatu yang pengen gue tanyain katanya. Gue bisa kah gue mendapatkan base dari lu katanya. Buat ke reward nih. Sorry, no matter what, I can give the badge for free. Gue gak bisa ngasih badge semudah itu, katanya. Karena ya gitulah peraturannya. Lu, kalau lu mau ya lu harus menang lawan gue, gitu. Oke. Sini lu. Anjir, ini sakit banget, guys. Fight mode. Asli. Aduh, mati gak ya? Gue lupa dia juga pakai counter, guys. Bukan counter, mati gak ya gua? Wah anjir 800 pak. Please tahan. Dia sakit nih. Sekarat tuh gua liat 1600 pak. Sini tinggal lu. Mati dia sih. Heal dulu deh. Supercharge. Attack lah. Dua ratus doang pak. Gak ada rasanya. Ratus gue counter ya, belum makan tuh. Sial, gak ada rasanya pak. Tapi untuk kita pakai ini counter crash. Wah anjir mega heal pak. Gua lupa, coba gua pakai lightning bolt ya.
Wih, langsung mati, gila. Omae wa moishideru. Wah, gila, sakit juga dia. Gua harus heal deh. Di listrik sakit ya? Coba lightning bolt. Harusnya sih gue kuat ya. Masih hidup angke. You gonna this. You gonna eat this, bro. Nah, bisa di loot lightning buat gua. Udah level 80 ya gue ya. Oke. Oh, I see. Now take this to handle. I think you are strong enough to fight one. Eh, kita udah dapat nih 4 badge. Masuk ke situ ya, masuk ke server. Tapi gua heal dulu, guys. Sama paling gua beli perlengkapan dulu deh. Ini power charge nih lumayan guys buat ya heal, soalnya gue tahu apa yang terjadi berikutnya. Life look deh, 6000 ini ya, banyak kan pak? Sisain 5000 aja pak. Iya, 50000 deh. Ya cukup. Btw gue masih record kan ya. Aman. Yuk gas. Kita gas dulu masih. Biar cepet tuh kita lewat sini gitu. Nah itu baru. Tinggal kesini, kesini, kesini. Kesini. Ada item gue sambil dulu. Siapa tahu berguna ya kan. Samsir gue gak tau. Oh itu dia weapon. Eh armor kayaknya. Ah, gue lupa. Water pack lah. Wah, gila sih ini, guys. Sakit banget, pak. Ingat kita harus hemat-hemat ya.
jangan asal mengeluarkan jurus gitu loh. Karena efekku sangat terpakai di sini. Aduh, pengen gue pakai. Gak usah deh. Sabar ya, guys. Ayo sekali bro. Tujuh ratus kakak. Heal dulu nih. BTW bentar deh guys. Duh, gue bawa file Dramon lagi ya. Bener-bener bawa file Dramon. Mau naikin file drama dulu ntar ya, ntar aja deh. Kalau udah dapet signature move ya si Sakuyamon. Mati dong. Iya nggak apa-apa deh, gue pakai ini. Gue pakai file Dramon dulu sampai dapet Desperado Blaster. Iya kan, abis itu baru deh kita. Salah guys, bener gak sih? Bener gak sih? Gue lupa anjay. Apa sih ini ya? Sama aja dong bangke. Gue lupa mau pukulan main. Oh sini sini guys. Nah ya bener. Gila ada liter tuh liat. Kita push story dulu ya guys. Aduh, diembus pak. Jurus deh ke 30 doang. Gak jadi. Buang waktu gitu. Cuman gak apa-apa lah. 92 doang. Kena kek gak apa-apa, kena dah. Anjir tangki 10 tuh Ben. Ini kelamaan nih guys. Kelamaan nih guys. Gue berubahin dulu lah. Itu dia. Lagi. Itu dia. Gonna die. Gonna die.
84 ya. kita ke sini deh kalau benar. Isut go ahead. Kamu sebaiknya jangan pergi ke sono. Itu adalah dungeon yang luar biasa ya. It's rated much stronger than other boss. Oh, di situ di dalam ada boss yang lebih kuat daripada boss lainnya. Nggak ngerti gue tuh apa maksudnya. Nah, ini dia nih yang asli nih, guys. Salah-salah, bukan baru. Sini deh kalau gak salah. Terus agak ke atas deh kalau gak salah. Apa enggak ya? Gue salah lagi. Nah, ini dia nih yang bikin mutar-mutar. Kita tes dulu ya, gue agak lupa soalnya, guys. Sembari grinding lah. Aduh. Si sakit ini loh. Pakai gak ya? Pakai deh, gak apa-apa. Sawer. Biar dia gak ngontr gue gitu. Tinggi tangkis lagi, bangkai. Wow. Darahnya full ya. Gua udah die langsung. Dah dapet Kongo Kaimandara. Nah, kita tes jurus-jurus ya. Kismoe MP gua. Ke sini kita tes-tes dulu aja, guys. Gua gak lupa soalnya. Bener loh. Keep up and go home. Sial. Songong banget ya. Kita mau dihukum, guys, karena songong sama dia katanya. Macem dua loh. Wah, 900 gila. Against goal. Defy kayak deh. Wow, 500, Pak. Kritikal kah tadi? Oh, enggak, emang segitu. Cih, lu yakin Red Wave? Ini Sakuyamon kita cocok sih buat lawan-lawan.
yang lain ntar. Cie, shower. Gak sakit bro, udah tahu gua kuat terhadap es. Mati please, udah banyak cincong. Menang juga. Gue mengaku kalah katanya, kamu keren sekali gitu. Seperti yang peraturan bilang katanya, sekarang lu boleh lewat gitu. Go on, I will pray for your success. Aduh, iya gue lupa, bentar guys. Kita heal dulu bentaran. Tapi ntar aja sih kayaknya nge-heal lah. Aduh, gak apa-apa deh. Bentar, kayaknya gua ada yang namanya dapurnya gua ganti deh sama, aduh, wind power ya. Gua kira gua ada water power guys. Kalau ada water power sangat memudahkan karena ini fire dungeon pak. Oh iya jangan lupa save state dulu guys. Gue bingung deh ini Lumemon itu ntar giliran gue bantai pakai jurus air. Dia bukan tipe air gitu lagi. Tapi warnanya merah. Dia nurunin ini gak? Defense gak? Oh enggak. Kalau nyerangnya kayak gitu enggak deh. Tangkis sial, wah sakit juga anjir. Uh 366 pak, gila XP ya tuh lihat. Jangan lupa save state karena di sini banyak jebakan. Oh, der der der. Lu mau lihat darah gua berapa? 1. Harus ngeheal. Baik-baik save state dah. Ini flame ball lagi. Ini 68 doang. Soalnya kalau di heal sayang, kalau sekali kena jebakan tuh langsung tinggal satu darah lu, Pak. Tangkis, please. Sial, enggak ketangkis. Gak naik, kecil XP. Set lagi karena berbahaya, bukan kena lagi. Tinggal satu lagi kah darah gua? Bukan satu. Baru jalan aja. Nah sebelum, aduh, baru gua mau ngomong. Sebelum kita ketemu orang itu, kita heal dulu gitu loh. Lumayan buat ini guys, buat grinding.
Ayo serang dia. Apa kita ini ya? Bentar guys, save state dulu. Situ kita heal pakai item aja. Full charge saja. Udah cukup ya. Fire Knight. Risik. Wah, dia bosen kan ya. Gua punya waktu nih buat ini. Ye, songong lu. Dari sini ribet lah. Aduh, gua enggak ada tipe air ya. Tapi untung gua naikin fire resistance gua, Pak. Ah, dia ada dakar ya? Kalau nggak salah. Coba ya, kita ngetes jurus Kongo Kai Mandara. Wih, 150 guys, sekali pakai. Gila lu. Macem-macem lu sama gue lu. Kita serang dia. 320 doang, Pak. Apa 110? It's okay. Langsung nunduk kan lu. Ratus, Pak. Itu dia naik. Be careful. Dr. Geon. Dark Dungeon. Waduh, di save state dulu guys. Heal dulu. Kita ganti, jangan pakai Dark Power. Soalnya dia musuhnya pada tipe Dark kan. Salah. Udah kita kasih Wind Power deh. Ngurangin ini sih. Dia tahan terhadap KO. Save state dulu. Kita gas. Nah ini lantainya mati nih.
Haha, aku jago, bro. Let's do this. Not that you cool. Okay, kita ribut. coba kita pakai ini ya. Kongo Kaimandara. Kan tipe dark nih. Wah, lu makan tuh. Wow, 900, Pak. Oh, gue kasih 1000. Lalu lagi. David Ramon. Mau ngerasain kok ngomong Kaimandara gua enggak? Tuh, lo rasain. Anjir, ditangkis, Pak. Gak bisa ini, gua harus kena dulu. Marah gua. Gua masih ada life loop banyak. Sial, gak sakit-sakit ya. Bodo amat. Wah aja ya. Gak sempat ngeheal dong gua. Aduh, please jangan mati. Wah, gila sih sekarat, Pak. Bentar, gue mau lihat MP gue berapa. Si banyak, guys. Ntar aja pakai live look ya. Weh, Filemon. Apakah dia akan berefek terhadap pukulan saya? Kongo Kaimandara. Lagi nggak mau tahu. Lu harus mati pakai jurus gua. Anjir, tangkis. Pakai resol. Heal dulu, guys. Wah, gila. Gak mau gua. Lo harus mati lo. Hah? Gila lo, gua mau mati lo. Oke, kita tuh jurus. Gak takut gua. Ayo. Sini, jurus. Giga Freeze. Oke. Okay. I think it's enough for today, ya kan? Untuk
Oke, kita masuk sini ya. Ah, kita udah sampai chamber room. This is the emergency chamber room. The gate is above right is to the real world. Gue lupa. Ke kanan. To S dungeon. Oke. Nanti kita ke kanan. Heal dulu dong. 88 bit. Record kan? Oke, save dulu. Gua udah lama gak nge-save, guys. Siap dulu. Ya, oke guys, mungkin segitu dulu aja ya videonya. Kita udah sampai di emergency chamber room, tinggal kita ke real world. Terima kasih sudah mampir dan nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.